Iya, dari proses tadi kami berlatih di Itali 3 tahun. Kemudian di Itali kami ditempa dengan sebuah kompetisi, kompetisi yang namanya kompetisi Primavera. Kemudian dari perjalanan itu, ya kan, walaupun dengan cuaca dingin segala macam, ya kan, ada sisi menarik lagi yang membuat kami itu semakin yakin, semakin pemilik kepercayaan diri ya. Harapan ekspektasi masyarakat Indonesia di ajang U19 ketika itu. Walaupun kembali lagi bahwa dalam hal pembinaan memang harus sabar, harus long term. 3 tahun kami berpikir juga untuk trofi memang kita tidak dapat ya. Kita belum bisa memberikan yang terbaik. Tapi untuk individu, banyak sekali rekan-rekan saya sendiri juga dipromosikan untuk bermain di tim senior, mengawali Piala Tiger waktu itu yang sekarang mungkin bisa disebut AFF ya. Kemudian dari Tiger atau AFF itu berlanjut ke Piala Asia 96. Nah, disitulah ada situasi, ada momen yang sangat luar biasa yang sampai sekarang tuh masih belum tertandingi ya, dengan gol Salto, Widodo Cahyono Putro. Walaupun kami juga gagal, tapi momentum itulah, momentum yang sangat luar biasa. Dan setelah itu kami melanjutkan di Piala Dunia 98 ya. Untuk karir dalam negeri, sebenarnya saya nggak lama, nggak banyak. Saya pernah bermain untuk Pelita Jaya yang berhomes di Jakarta, di Sawangan, Depok. Kemudian terakhir di Persib Bandung. Dan saya langsung menetap di Bandung. Itu perjalanan karir saya di sepak bola profesional. Ya, karena transformasi dari 442 ke 352 memang kemampuan saya yang orang mengatakan, orang melihat bahwa saya memiliki kemampuan kaki kiri, memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah crossing. Posisi saya yang awalnya gelandang, saya harus bergeser sedikit ke samping di wing kiri ya, yang memang diplot, difungsikan, diminta untuk mampu memberikan umpan-umpan silang, umpan-umpan crossing kepada seorang striker. Ya, memang banyak sekali yang bertanya, mencari ini superior untuk kemana, ya kan? Walaupun memang bisa dikatakan bahwa saya mengakhiri atau pensiun itu memang di usia masih muda dan ketika itu masih di puncak ya, karena terakhir di PPD 98 itu saya masih masuk dalam skuad tersebut. Ada tahun di tahun 98 itu kan ada kerusuhan ya, saya pikir ya memang kondisi negara, kemudian juga situasi ekonomi segala macam, intinya tidak ada kepastian. Nah, sedangkan yang saya harapkan adalah sebuah kepastian. Kemudian juga waktu itu kondisi badan saya memang juga ada sedikit ada keganggu, dengan saya sempat mengalami atau memiliki penyakit liver ya. Itu membuat saya berpikir, dan waktu itu kalau masalah saya sudah berkeluarga, saya berpikir apa ini yang harus saya lakukan gitu kan. Kompetisi tidak jalan, kemudian kondisi memang untuk persaingan saya pikir takutnya memang berat gitu kan. Jadi proses itu saya berpikir dan memutuskan untuk pensiun karena memang tidak ada kepastian. Tapi sebelumnya saya sempat mendapat tawaran dulu ke PSPS Pekanbaru ketika itu. Cuman saya berpikir bahwa namanya keluarga, ketika seorang suami itu keluar kota, istri juga harus ikut kan gitu. Tapi pada kenyataannya istri saya nggak mau ikut. Nah, disitulah ada momentum yang luar biasa yang membuat saya harus belajar lagi dari tidak jadi berangkatnya saya ke PSPS Pekanbaru itu. Istri saya berbicara dengan keluarga bahwa menerangkan bahwa sebenarnya tidak main bola nih. Kemudian berkomunikasi, bertemu, dan
akhirnya keluarga berkumpul karena memang kebetulan ada usaha, ada kuliner. Nah dari pertemuan itu diputuskan bahwa udah kamu gak usah main bola, udah urus ini toko restoran lah seperti itu. Tapi yang membuat saya agak tenang adalah ini adalah permintaan keluarga bukan individu. Yang membuat saya karena sudah berkeluarga saya berpikir yang penting saya mendapatkan pendapatan setiap bulannya dan saya bisa menunaikan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga dalam menafkahi istri. Sebenarnya awalnya simple seperti itu dan dari proses itu kembali lagi bahwa saya harus belajar dari main bola, karir masih di puncak, tiba-tiba saya dihadapkan pada pekerjaan baru, kuliner. Ya kembali otodidak lagi, saya harus melihat proses motongnya seperti apa, rendam ayamnya seperti apa, masaknya seperti apa. Yang kalau bisa dikatakan ya ini flashback dari perjalanan karir saya bahwa saya bisa belajar bermain bola ya dari otodidak, dari kemauan gitu. Intinya ingin selalu belajar, ingin selalu tahu, ingin selalu ingin selalu menjadi seorang yang tidak pernah mau mengandalkan orang lain. Ini yang yang saya selalu terapkan. Walaupun ada pegawai, tapi minimal seorang pemimpin leader itu harus tahu dari masaknya, belanjanya, kemudian menyajikannya seperti apa. Dan bahkan saya bisa dikatakan kalau berbicara mantu mungkin mantu kesayangan karena hanya saya yang diberitahu bumbu ayam gorengnya, kalau yang lain itu tidak diberitahu. Nah itu kan rahasia, bumbu rahasia keluarga ya, karena saya dipercaya otomatis saya akan dapat jaga resep bumbu dari keluarga.